kita sepatutnya kena dengar cakap siapa? Kalau kita nak jadi artis kan, nak jadi komposer baru ataupun producer baru ke apa, siapa yang kita perlu dengar? Kadang-kadang kita ada kawan-kawan kita yang macam cakap, eh, kau kena buat lagu macam ni lah. Lagu macam ni boleh pergi tau, boleh jadi famous tau. Banyak orang lain lagu ni. Kau kat US semua orang buat lagu macam ni, kau kena buat lagu macam ni, barulah level international. The thing is, you kena dengar cakap orang yang ada pengalaman dalam industri sahaja, because dia lebih tahu apa yang lebih bagus untuk industri. So dia beritahu you nasihat tu macam boleh pakai. Kadang-kadang kita dengar cakap kawan-kawan kita yang tak ada apa-apa experience dalam industri, malah diorang tak dalam industri pun, diorang macam kawan-kawan kita je, eh, buat lagu ni. Tapi the thing is, this is your career. Kita mesti tahu apa yang works for the industry. Kalau kita nak tahu, kita kena belajar dari orang pandai. Macam contohnya, saya seorang composer, jadi saya nak buat lagu yang boleh jadi hit. Siapa yang saya perlu cari untuk ajar saya nak buat lagu hit? Adakah saya perlu tengok apa komposer-komposer di Europe buat, ataupun saya tanya komposer yang hebat di Malaysia buat? Of course, saya akan cari komposer-komposer yang hebat di Malaysia yang boleh ajar saya macam nak buat lagu hit. Betul tak? Jadi kita dengar cakap orang-orang macam ni yang ada credibility daripada kawan-kawan kita. Kau buat lagu macam ni kat US, okay. Kalau aku buat macam ni, sure on punya. Tak semestinya. Dengar cakap orang yang lebih pengalaman dan ada tested and proven result. Macam mana kita nak tahu ciri-ciri artis yang berpotensi untuk berjaya? Okay, kita tengok artis tu, dia ni ada bakat lah, ada skill lah, macam best je. Apakah ciri-ciri yang ada patut daripada kita? Kalau kita jadi artis, macam mana kita nak berjaya? Nombor satu, kita kena positif. Kadang-kadang ada lagu, setengah lagu tak jadi. Memang, most of the time kita try, tak jadi. Sentiasa berfikiran positif dan ada strategi baru. Jangan macam, tak nak buat sekali, tak jadi, tak nak buat lah. Jangan mengalah, jangan buat setengah jalan. Benda tu memang negatif dan susah nak naik. Kadang-kadang dia ada atas, dia ada macam up and down dia lah. Kadang-kadang naik, kadang-kadang hit, kadang-kadang tak hit. So make sure you sentiasa berfikiran positif dan tengok kepada future, bukan short term. Nombor dua, sentiasa bekerja keras. Of course lah, kalau kita malas-malas memang kita tak naik lah. Dia bukan luck. Ini semua naik semua ni berdasarkan kita punya hard work. Kita kena betul-betul try. Kalau kita macam buat sekali, betul-betul tak buat apa-apa, memang susah sikit nak naik lah. Nombor tiga, kita kena beretika dan jujur. Okay, benda ni goes a long way, because kalau kita tak ada etika, kita tak jujur, benda macam tu lah. Kontrak kita tak ikut, kita go against the management, semua tu. Benda tu macam masa tengah famous, okay, buat tak apa. But one day bila you jatuh, nanti susah you nak, because you dah tak, nama you dah tak elok kan, because you dah tak beretika kan. Orang macam tak nak kerja dengan dia. Dia ni macam tak reliable. Kita nak kerja dengan orang yang reliable, supaya kalau kita nak buat dia show ke, kita tahu dia ada kat situ, ataupun dia ni tak tipu-tipu duit ke, ataupun dia tak, macam lah benda-benda yang apa. Kalau jadi artis yang bagus, kita kena ada etika. Tu penting sebenarnya. Nombor lima, kita kena ada minda usahawan. Kita ni sebagai seorang artis, kita adalah sejenis perniagaan. Jadi minda kita macam businessman. Kita kena fikir, kita ni business, macam mana kita nak kembangkan bisnes kita? Perlukah kita buat marketing dan sebagainya? Kita jangan fikir, aku buat lagu sedap, okey lah. Tak, it doesn't stop there. It's just produk tu satu beginning. Because kalau produk tu tak market pun, tak tahu bagaimana kan. Jadi make sure you mesti fikir macam seorang businessman. Macam mana artis boleh jatuh sebelum dia naik? Ini kesilapan artis bila dia baru nak naik. Apakah kesalahan-kesalahan dia? Okay, nombor satu, tak nak belajar teknik baru. Kan, bila start dia macam tak nak lah belajar pasal nak market-market ni. Boring lah benda ni. Benda nak kena belajar macam nak gunakan IG, FB. Susah, tak nak. So benda tu susah. Orang tu nak naik, susah. Kalau you jadi artis baru dan you tak nak belajar semua benda ni, memang susah sikit lah. Because orang lain dah buat semua ni, you tak buat. Memang sayang lah. Nombor dua, tak ada buat promotion dekat social media. Hari ini semua orang tengok phone. Betul tak? Korang dengar dekat streaming ni pun pakai phone kot, kalau tak salah saya. Semua orang pakai social media. Kalau you tak tahu macam nak gunakan social media sebagai tool yang efektif untuk your music, sayang, rugi kat situ. Nombor tiga, kalau you jarang practice sebagai seorang penyanyi ke, komposer ke, DJ, you tak practice, you macam skill sampai situ je, dia tak naik, one day ada orang yang baru yang akan beat you. Maknanya dia akan ada lagi skill, lagi power, dia ada pembaharuan. So kalau dia dah lebih daripada you, you tak keep up with the trend, you tak practice, you akan ketinggalan. Nombor lima, you tak jaga fans. Fans ni kita punya market kan, kita punya audience. Kalau kita tak jaga diorang, kita tak bagi diorang apa yang diorang nak dengar, nanti diorang akan cari artis lain yang diorang suka. Because dia tak bagi, you tak bagi apa yang dia nak. So you have to jaga, you have to
layan diorang dekat IG, dia cakap you talk to them back, tak payah ignore, because they are your fans, they are your consumer kan, your customer, so you have to jaga your fans. Nombor 5, you tak pernah tengok carta. You tengok carta macam aku tak nak lah buat lagu ni. Setengah orang tak tengok langsung, tak kisahlah apa kat carta tu, aku nak buat lagu yang aku suka je. So benda tu macam gamble. So kalau nak tahu apa yang boleh, kalau kita nak masuk ke carta, kita minta target nak masuk carta, kita kena tahu apa yang dekat carta tu ada, because kita kena buat benda yang orang suka. So kita tengok apa yang orang suka kat carta tu, kita buat yang macam tu lah.